Hai semuanya, balik lagi nih dengan channel kami. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe ya, dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan berita menariknya guys. Oke? Wow, beginilah penyebab Haringa ketahuan berbotoh sebagai The Jackmania. Sumber dari newsdetik.com. Haringa Sirlia tewas dikeroyok oknum bobotoh saat akan menonton pertandingan Persib Bandung melawan Persija Jakarta Minggu 23 September 2018. Haringa dikeroyok lantaran diketahui warga Jakarta. Bagaimana bisa ketahuan? Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Muhammad Yoris Maulana mengatakan sebelum pertandingan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Bandung berlangsung kemarin tepatnya pukul 13 WIB, Haringa datang bersama seorang rekannya menggunakan sepeda motor. Beberapa oknum bobotoh langsung melakukan aksi swiping. Saat korban dan temannya menggunakan sepeda motor melintas di depan GBLA, ternyata dilakukan swiping oleh anak-anak dari oknum bobotoh, ujar Kasatreskrim Polrestabes Bandung AKBP Muhammad Yoris Maulana di Mapolrestabes Bandung Jalan Jawa Kota Bandung Senin 24 September 2018. Para oknum bobotoh lantas mengetahui korban merupakan warga Jakarta. Hal itu terlihat dari KTP korban yang ditemukan oknum bobotoh. Mereka mendapatkan ada satu orang diduga Jackmania yang memiliki KTP dari Jakarta, katanya. Sejumlah oknum bobotoh lantas melakukan penganiayaan secara sadis. Korban dianiaya beberapa kali oleh sejumlah oknum bobotoh. Yoris mengatakan pelaku datang ke Bandung seorang diri. Dia datang sengaja untuk menonton laga Persib versus Persija. Setelah di Bandung, dia dijemput oleh temannya. Mereka berdua menaiki sepeda motor ke stadion, kata dia. Polisi saat ini sudah menangkap 16 orang diduga pelaku penganiayaan terhadap Haringa. Dari ke-16 orang tersebut, 8 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Sumber dari newsdetik.com. Dan bagaimana komentar Anda? Jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan video-video kayak gini. Oke, thank you guys.